semburat cahaya mentari membangunkan pagi di kawasan pantai Pulau Kaledupa. Keindahan pantai pun semakin nyata bersama datangnya terang. Pulau Kaledupa adalah bagian dari Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Panorama alam yang menawan merupakan salah satu anugerah yang dimiliki Kabupaten Wakatobi. Pemandangan seperti ini juga bisa kita jumpai di tiga pulau lain yang masuk Kabupaten Wakatobi, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Tomia, dan Pulau Binongko. Keindahan lain, yakni di bidang seni dan budaya. Satu di antaranya yaitu seni tari Lariangi. Tari Lariangi merupakan jenis tari tradisional yang sangat unik. Tari ini diyakini bermula di Kaledupa, kemudian menyebar ke pulau-pulau lain di Wakatobi. Pada awalnya, tari Lariangi dipertunjukkan bagi raja di Kesultanan Buton pada abad ke-13. Selain nilai historisnya yang sangat tinggi, keunikan tari Lariangi antara lain terletak pada syair yang dilantunkan para penari. Syair yang berisi pesan-pesan dan nasihat-nasihat itu menggunakan bahasa Kaledupa kuno dan beberapa bahasa lain. Jadi keunikan Lariangi adalah, dan saya ada dua hal. Yang pertama adalah dari sudut bahasa. Bayangkan dalam satu pertunjukan itu ada 6 bahasa, yaitu bahasa Wolio, ya, bahasa Buton, bahasa Wolio, kemudian Muna, lalu Bugis, Makassar, Melayu, Arab. Nah, ini kan sesuatu yang menarik sekali dan bahkan mungkin penuturnya sendiri tidak menyadari bahwa begitu unik, ada berbagai bahasa yang ada, dan kita tahu bahwa setiap bahasa itu kan mempunyai karakteristik tersendiri dari satu bangsa, karena bahasa menunjukkan bangsa. Jadi luar biasa, saya melihat bahwa di situ ada lapis-lapis budaya yang terbentuk di dalam penampilan Lariangi itu. Selain bahasa, keunikan Lariangi terlihat dari riasan para penari. Tidak seperti riasan pada jenis tari umumnya, riasan penari Lariangi bukan semata-mata untuk tujuan estetika. Bukan untuk sekadar membuat cantik para penarinya. Lebih dari itu, riasan para penari Lariangi dari wajah, tata rambut, pakaian dan aksesorisnya mengandung makna tertentu. Lariangi, kata Lariangi ini sebenarnya berasal dari bahasa lokal sana, bahasa Kaledupa. Bahasa Kaledupa yang berarti mencari penerangan sebenarnya. Kalau saya sebagai seorang sejarawan, saya mengkombain dari arsip-arsip yang saya temukan di sana, kemudian wawancara dengan imam-imam terakhir, kemudian dari adat di sana, saya menyimpulkan bahwa munculnya Lariangi ini di abad ke-11. Perias penari Lariangi dilakukan dengan ritual tertentu oleh seorang perias yang disebut Pande Hebindu untuk tata rambut.
dan Pandehebura untuk rias wajah. Serta Pandehepaka untuk urusan pakaian. Proses merias penari Lariangi juga harus diiringi musik. Riasan para penari memiliki makna khusus. Ini sesuai dengan nama tari Lariangi yang artinya hiasan dan pesan. Tepatnya hiasan yang mengandung pesan-pesan tertentu. Arti lain dari Lariangi, yakni mencari terang. Secara umum, riasan penari Lariangi menyampaikan simbol-simbol kerajaan, kebangsawanan, dan juga keyakinan spiritualitas. Ada hiasan yang disebut pantu di kepala, sebagai simbol derajat kebangsawanan. Bunga konde melambangkan pagar beton keraton. Kalung berbentuk matahari dan bulan menandakan sumber cahaya. Karena keunikan dan kandungan nilai historisnya, pada November 2013, pemerintah telah menyatakan tari Lariangi sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Kini pemerintah mengajukan usulan ke UNESCO untuk mengakui tari asal Kalidupa ini sebagai warisan budaya tak benda di tingkat dunia. Tanah dari SIP, serta semuanya, ada dari Bapak-Ibat. Kalau sumber daya sosial budaya hilang, hampir sama dengan kita tidak punya identitas lagi. Kalau hilang karena fisik kita, masih bisa kita pulihkan. Ya, hilang bangunan kita, hilang apa secara fisik masih bisa. Tapi kalau hilang nilai tertanam dalam satu generasi, mau kembali lagi sudah sangat susah sekali. Zaman sekarang ini identitas dan karakter lokal, keunggulan lokal, keunikan lokal itu menjadi suatu kekuatan buat daerah. Apalagi Wakatobi ini sudah tenar sebagai daerah tujuan wisata. Nah tentu yang selama ini diunggulkan adalah bawah laut kami dengan kekayaan alam bawah lautnya, karang-karangnya, ikannya banyak itu. Tentu bukan hanya itu, harus juga di kebudayaan masyarakatnya, terutama di seni tari, seni pertunjukan, kemudian di nyanyiannya juga harus kita tumbuh kembangkan. Saya meyakini bahwa UNESCO akan menerima usulan ini karena ini adalah sebuah budaya, ini adalah sebuah ritual yang maha dahsyat. Dan sayang kalau ritual ini tidak mendapatkan pengakuan karena menurut saya tidak ada di dunia lain selain ada di Kalidupa, di Kabupaten Wakatobi. Usulan ke UNESCO untuk menjadikan tari Lariangi sebagai warisan budaya tak benda merupakan kebutuhan mendesak dewasa ini. Guna menjaga dan mengembangkan Lariangi sebagai bagian dari sejarah peradaban di bumi Wakatobi khususnya dan Nusantara umumnya. Ini memang dianggap sangat penting, sangat mendesak ya, maksudnya sangat mendesak untuk dilestarikan atau dipreservasi karena sekarang sudah jatuh kepada seni pertunjukan. Bukan berarti seni pertunjukan itu jelek, tetapi Lariangi sebagai ritual itu sudah hampir tidak bisa ditemui lagi, tapi hanya menjadi seni pertunjukan tari. Nah, khawatirnya adalah pada akhirnya anak muda kita, generasi-generasi sekarang tidak memahami lagi Lariangi yang sebetulnya, karena sumbernya itu sudah hampir hilang. Bagi warga Wakatobi, khususnya angkatan muda, pengakuan negara dan dunia terhadap Lariangi tentu akan memotivasi mereka dalam merengkuh menghidupi warisan seni dan budaya leluhurnya.
Tina, Reni, dan para remaja ini menyatakan sangat mencintai Lariangi sebagai seni tradisional daerah mereka. Tina dan kawan-kawan memang lahir dan dibesarkan di Wakabone yang sejak kecil dikenalkan dengan seni tradisi. Untuk melestarikan. Selain melestarikan itu? Karena hobi. Ya hobi juga, diajarkan dari kecil. Agar tarian ini diangkat, ya kan salah satu tarian adat Indonesia. Ini kan harus diangkat, harus dikenal sama banyak orang. Tarian larian ini dapat mengenalkan Wakatobi lebih luas dan menjadi warisan budaya. Dan Lariangi ini juga bisa membuktikan sejarah Wakatobi yang asli, begitu juga hubungan Wakatobi dengan Kesultanan, hubungan Wakatobi dengan orang Bugis Makassar, hubungan Wakatobi dengan dunia luar, termasuk Singapura, orang Melayu, karena bahasa Melayu digunakan di situ. Nah, kita menjadi bagian dari kemelayuan Nusantara. Nah ini, jadi kalau dia menjadi warisan dunia, nah mudah-mudahan aspek-aspek yang lain bukan hanya Lariangi, tetapi warisan budaya yang lain itu bisa kita gali dengan baik. 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana dengan para remaja di kota-kota lain, di kota-kota besar? Masihkah mereka mengenal dan bahkan mencintai seni tradisi daerah mereka? Jawaban atas pertanyaan ini kembali kepada kita, seluruh komponen masyarakat dan bangsa, untuk memandang dan menempatkan seni dan kebudayaan kita sendiri pada posisi yang bermartabat. Lariangi dari Wakatobi untuk Indonesia.